ان الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستكبره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَىٰ فَوْزًا عَظِيمًا Alhamdulillah Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Kepada keluarganya kepada para sahabatnya juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun para hadirin jamaah salat jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang sukses. Ya ibadah Allah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in la tuhsuha. Jika seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Semakin kita tidak mampu dan mengakui betapa banyaknya nikmat Allah dan kita tidak bisa menghitungnya, maka kita semakin merasakan nikmat itu luas untuk kita. Tetapi jika seseorang merasa semakin hilang dan tidak ada nikmat bagi dirinya, bahkan apa yang ada pada dirinya sementara itu adalah sesuatu yang biasa dan normal, sehingga dia tidak mensyukuri nikmat Allah, dia semakin jauh dari kenikmatan. Orang yang paling pandai mensyukuri nikmat adalah orang yang paling mendapatkan nikmat dari Allah. Ya ibadah Allah. Di antara nikmat yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, Alam naja'allahu a'inain walisan wasafatain wahadainahu najdain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Bukankah kami telah menjadikan bagi kalian dua mata? Allah mengingatkan tentang dua mata ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Mulk Kul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun kata Allah Subhanahu wa taala Katakanlah Allah yang telah menjadikan kalian wa ja'alakumus sam'a wal absara Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian pendengaran dan penglihatan. Wal Allah yang menjadikan kalian akal. Qali lemma tashkurun, sedikit diantara kalian bersyukur. Bahkan di dalam ayat yang lain, ketika Allah mengingatkan bahwasannya kita ini dilahirkan dalam dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Siapapun di antara kita, ketika lahir dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan sama ah, pendengaran wala besar. Allah jadikan penglihatan. Kemudian Allah jadikan afidah. Allah jadikan akal. Allah mengingatkan dengan nikmat ini. Ketika kita dilahirkan tidak punya apa-apa. Lalu Allah berikan kita alat untuk menjadi orang yang hebat. Alat yang pertama adalah mendengar. Karena mendengar, dengan mendengar kita bisa belajar. Maka, anak-anak sebelum dia berbuka matanya begitu lahir, yang pertama kali dia dengar adalah suara ibunya, suara azan. Sebagian orang mengazankannya, kemudian dia membuka matanya. Ketika dia sudah mendengar dan melihat, dia bisa mempelajari, Allah kasih akal untuk menyimpan maklumatnya. Ini nikmat yang besar, Allah ingatkan dengan tiga nikmat ini sebelum nikmat-nikmat yang lain dalam anggota tubuh kita. Allah ingatkan dengan pendengaran, penglihatan. Dan Allah ingatkan dengan afidah, dengan akal dan hati kita. Maka dari itu, di dalam hadis yang lain, atau di dalam sebuah hadis, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis Qudsi, Idab talaitu abdi bi habibataih, Fasabar min humal jannah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jika ku uji hambaku, dengan dua yang paling dia cintai lalu dia sabar disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dua yang paling dia cintai adalah jika seorang hamba Allah uji dengan dibutakan matanya oleh Allah fasabar kemudian hamba ini sabar faawtuhu humal jannah maka kata Allah aku akan gantikan dengan kedua matanya surga Allah Subhanahu wa taala nikmat mata digantikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ini nikmat yang besar Betapa banyak nikmat-nikmat yang bisa kita nikmati dengan mata, dan betapa banyak nikmat-nikmat yang hilang kalau mata ini tidak bisa melihat. Maka, nikmat terbesar yang Allah berikan di antara di dalam fisik kita adalah nikmat mata. Kalau mata ini kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka akan menjadi sebuah amal soleh dan kebaikan. Tapi, kalau nikmat ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka ini sebuah kecelakaan karena kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah kecelaka- kecelakaan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman berpesan kepada orang-orang yang beriman yang mengaku beriman dan mendeklarasikan bahwasanya dia beriman, Allah panggil keimanannya. Qulil mu'minin yughddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum khabirum bima yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang yang beriman dipanggil keimanannya. Yang yang mengaku beriman, Allah panggil keimanannya dalam ayat ini. Untuk apa? Katakan kepada orang-orang yang beriman, min absarihin. tundukkanlah pandangan-pandangan mereka, wa furujahum dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. ke azka." Kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih suci bagi mereka. Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Berkata Imam Ibn Kathir rahimah ta'ala, Ahlu Tafsir menafsirkan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya, agar hamba-hambanya menundukkan pandangan mereka dari yang haram. Jangan mereka melihat kepada sesuatu kecuali yang Allah bolehkan. Karena menundukkan pandangan dari yang haram, itu merupakan kewajiban. Jika pandangan yang jika pandangan itu melihat sesuatu yang haram tanpa disengaja maka dia harus segera memalingkan pandangannya kepada yang halal berkata Imam Ibnu Qayyim di dalam penafsiran ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar memerintahkan kepada orang-orang yang beriman menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka dan agar Allah dan agar nabi memberitahu kepada mereka Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apapun yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran surat ghafir ayat 19 Allah mengatakan, Ya'lamu khainatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha tahu tentang pengkhianatan matamu. Dan Allah tahu apa yang kau sembunyikan di hati. Allah tahu. Terkadang ada mata-mata yang mencuri untuk melihat sesuatu yang haram. Allah tahu. Khainatul al a'yun. Allah katakan mata yang berkhianat. Maksudnya, berkhianat adalah melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridhoi. Ya, ibadah Allah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Allah memerintahkan agar kita menundukkan pandangan dan kemudian Allah mengatakan, "Jagalah kemaluan." Kata para ulama, pandangan mata kita itu merupakan cerminan hati kita. Kalau mata sudah melihat, maka hati akan menginginkan. Kalau mata dijaga, maka hati pun bisa terjaga. Kalau hati sudah terjaga, maka tidak akan ada berpikir untuk sesuatu kejelekan. Dari itu, dikatakan oleh para ulama, "Kalau kau bisa menjaga empat perkara ini, kau akan selamat dan kau akan terhindar dari kejelekan." Yang pertama, jagalah pandanganmu, karena pandanganmu akan mempengaruhi pikiranmu. Pikiranmu akan mempengaruhi keinginanmu. Keinginanmu akan mempengaruhi perbuatanmu, perbuatanmu akan mendorong kamu kepada kejelekan jika keinginan itu jelek. Awalnya dari pandangan, kemudian ada keinginan, lalu menjadi perbuatan sehingga menjadi sebuah perbuatan dosa. Kalau pandangan dijaga, maka tidak akan pernah ada keinginan karena tidak pernah melihatnya. Dari itu, ketika dalam sebuah hadis, ketika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kata Allah, Inna Allah kata bani Adam nasibuhu minad zina. Allah menuliskan untuk Bani Adam bagian dari perzinahan. Fal bin nazar. Mata itu berzina dengan melihat. Kemudian Rasulullah menyebutkan lisan berzina dengan dengan lisan berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan melangkah. Kata Rasul, kata Imam Ibnu Qayyim Allah mengumpamakan atau Rasulullah SAW mendahulukan zina mata karena mata itu adalah pendorong dari segalanya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, An-Nadhuru sahmun masmum. Pandangan itu adalah panah yang beracun. Meracuni hati. Yang tadinya hati tidak pernah tahu. Hati tidak pernah terpikir. Hati tidak pernah terbetik. Gara-gara mata yang melihat akhirnya hati menginginkan. Berpikir, terbetik, terus dilihat. Maka menjadi keinginan dan syahwat. Ketika sudah menjadi keinginan dan syahwat, dia tidak bisa lagi untuk mengendalikan syahwatnya. Akhirnya dia melakukan sebuah perbuatan dosa. Ya ibadallah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmatu Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia dan ini manusiawi, dalam diri kita ada ada syahwat. Dalam diri kita ada keinginan, dalam kita diri kita ada nafsu. Tetapi jika syahwat ini dikobarkan dengan api-api yang dipancarkan oleh pandangan mata, maka api tadi bisa membesar dan tidak bisa terkendali. Tetapi jika syahwat ini dikendalikan dan salah satu pengendalian dengan syahwat adalah pandangan, maka anak-anak muda yang tidak bisa mengendalikan pandangannya bisa dijamin kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengendalikan syahwatnya. Ketika dia tidak bisa mengembalikan mengendalikan syahwatnya, maka kemungkinan besar dia akan sulit untuk terhindar dari perzinahan, kalau mau menghindar dari perzinahan, maka hindarilah pandangan yang jelek, melihat sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah gunung itu dari batu-batu, kerikil yang kecil, begitu pun dosa besar, itu terkumpul dari dosa-dosa yang kecil? Terkadang kita menganggap dosa kecil dengan melihat, padahal berkumpulnya dosa kecil menjadi sebuah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah? Pasir-pasir jika berkumpul dia akan menjadi gunung. Seperti itulah dosa-dosa. Disebutkan juga oleh para ulama bahwasannya fitnah nazar. Pandangan yang terfitnah, yang suka melihat yang haram, itu adalah sebab seorang terjerumus dari dosa yang besar. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Inna Allah bani Adam, zina. Allah telah menuliskan bagi setiap bani Adam, bagian dia dari perzinahan. Wal ainan bin nazar, wal lisan bin mantik. Kata Rasulullah SAW, dua mata zinanya dengan melihat, lisan zinanya dengan berbicara. Kemudian kata Rasulullah SAW, anfas ya tatamanna jiwa itu berangan-angan dan ingin. Kapan jiwa bisa berangan-angan dan ingin? Kecuali mata mengabarkannya sehingga jiwa berangan-angan dan ingin. Kalau mata melihat yang haram, maka jiwa akan berangan-angan dan inginkan yang haram Lalu kata Rasulullah SAW al -faraj. Yang membenarkan itu semua atau mendustakannya Maka itu adalah kemaluan Kemaluan tidak akan pernah bisa bergerak Dan tidak akan pernah tahu Kecuali dikabarkan oleh mata Mata mengabarkan kepada hati Hati menginginkan menumbuhkan syahwat Akhirnya kemaluan melakukannya Asallah dari mata Maka mata adalah jerat-jerat syaitan Suatu hari Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abu Talib. Kata Rasulullah SAW, Ya Ali, innalaka kanzun minna fil jannah. Ya Ali, sesungguhnya untukmu perbendaharaan surga. Artinya, kalau kau pegang ini, kau akan mendapatkan perbendaharaan surga yang banyak untuk dirimu. Fala an nadro Jangan kau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Fa innalakal ula wa laysa akhirah. Kalau kau pertama kali melihat itu untukmu, tapi tidak boleh kau mengikuti pandangan berikutnya. Di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasannya. Kalau terkadang sekali melihat itu langsung dipalingkan wajah kita, maka itu termasuk kanzun min kunuzil jannah, termasuk, termasuk, termasuk perbandaran surga. Tetapi ketika pertama kali melihat, lalu kita terus melihatnya, maka penglihatan kedua ini tidak dibenarkan oleh syariat. Penglihatan kedua ini akan menimbulkan keinginan. Kalau penglihatan ketiga akan menancapkan keinginan. Penglihatan keempat akan berpikir supaya keinginan ini tercapai. Penglihatan kelima harus menjadi cita-cita yang membenarkannya adalah kemaluan. Kalau kemaluan telah melakukannya, maka telah menjadi dosa besar. Ya ibadah Allah, para hadirin jamaah, sholat jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menundukkan pandangan itu adalah ibadah dan salah satu kunci kanzumin kunuzil jannah perbendaraan surga bagi kita yang bisa menundukkan pandangan terlebih lagi di zaman sekarang dan sabar untuk menundukkan pandangan di zaman sekarang berarti dia telah memiliki sebuah perbendaraan dari perbendaraan surga tapi bagi mereka yang tidak bisa menundukkan pandangan bahkan terus melampiaskan nafsunya dengan pandangan pada hakikatnya dia telah membakar dirinya sendiri dia telah menghidupkan api yang ada pada dirinya syahwat karena semua punya syahwat tapi api yang berkobar dan terus besar terkadang tidak terkendali jika tidak terkendali akan menghanguskan dan menghancurkan dirinya sendiri maka disebutkan oleh para ulama di antara faedah bagi seseorang yang yang bisa menundukkan pandangan adalah dia menyempurnakan atau membersihkan hatinya dari kesedihan kepedihan dan kesempitan karena orang yang mem, yang membiarkan pandangannya melihat sesuatu yang haram dan tidak Allah benarkan pada hakikatnya dia telah menyempitkan dirinya sendiri. Dia telah mengotori hatinya sendiri. Maka Allah mengatakan dalam Quran ketika memerintahkan katakan kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka itu lebih suci bagi mereka. Kenapa Allah kaitkan kesucian di sini? Karena ketika dia menjaga pandangan, suci hatinya dari keinginan yang jelek suci hatinya dari syahwat yang tidak benar, suci kemaluannya dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, kenapa Allah perintahkan menjaga pandangan dulu, kemudian Allah perintahkan menjaga kemaluan? Karena seseorang tidak akan pernah bisa menjaga kemaluannya kalau dia tidak menjaga pandangannya. Yang kedua, kata para ulama, orang yang menjaga pandangannya akan mewariskan dalam hatinya cahaya. Cahaya kebaikan yang terpancar dari matanya. Terpancar dari wajahnya, terpancar dari tingkah laku dan ucapannya, tapi orang yang tidak menjaga pandangannya, yang melihat kepada yang haram, bahkan dia terus tercebur, dan dia mabuk dengan melihat yang haram, akan terlihat dari raut wajahnya, akan terlihat dari pancaran matanya, bahwasannya telah redup di dalam hatinya, cahaya keimanan. Di antaranya pula, orang yang menundukkan pandangan kata para ulama itu akan... Melapangkan dada, melahirkan kebahagiaan, dan juga kenyentraman dalam jiwa, bahkan bisa jadi kelapangan dadanya lebih lezat daripada mata yang dia lihat untuk sesuatu yang haram, daripada kelezatan melihat yang haram. Ya, ibadah Allah, di antaranya pula ini salah satu sebab atau salah satu faedah yang paling penting kalau kita menjaga mata. Ini adalah mendutup pintu-pintu agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa besar yang lainnya. Tidak jatuh kepada dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Ya ibadah Allah, para hadirin jemaah sholat jumat yang dimuliakan dan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain atasbirun. Apakah kalian sabar? Di antara kesabaran orang mukmin dia sabar menjaga pandangannya tidak melihat sesuatu yang Allah haramkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofi anbiya'il mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah. Terkadang dosa kecil yang terus dilakukan maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Jika kebiasaan itu terus dilakukan maka itu akan menjadi sebuah tabiat dan seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan dan tabiatnya. Kalau dia biasa untuk bermaksiat kepada Allah dengan pandangannya, maka Allah akan cabut kenikmatan dengan pandangannya melihat yang halal bagi Allah. Ketika dia membiarkan pandangannya untuk melihat sesuatu yang Allah larang dan dia merasa lezat dengan itu, maka akan menjadi sebuah hukuman dari Allah dia tidak akan merasa lezat dengan melihat yang yang halal yang Allah benarkan. Allah cabut dalam, dalam hatinya kebaikan. Bahkan naudzubillah bisa jadi Allah jadikan sebab itu hus atau suul khatimah bagi dia. Jeleknya jeleknya penutupan hidup bagi dia. Dikisahkan oleh para ulama. Dikisahkan oleh para ulama disebutkan dalam buku-buku para ulama termasuk Ibnu Hajar menceritakan kisah ini. Dahulu di Mesir ada seorang pemuda yang dia selalu ke masjid, tapi dia yang pemuda yang belum menikah. Dia ke masjid, dia sering azan. Dahulu belum ada pengeras suara. Setiap ingin azan, dia harus naik ke menara masjid yang tinggi. Agar suaranya terdengar ke seluruh kampung. Setiap dia naik ke menara masjid yang tinggi, dia lihat di bawah menara masjid, ada rumah seorang gadis yang cantik yang dia kagum dengan wanita ini. Awal dia melihat kagum dia dan dia terus melihat wanita ini. Maka sampai suatu hari, kekagumannya ini, cintanya ini telah membutakan dirinya dan memberanikan dia untuk datang ke rumah wanita tersebut. Karena pandangannya, dia melihat akhirnya dia berani datang ke rumah wanita tersebut. Maka dia katakan pada wanita tadi, aku ingin menikahimu. Kata wanita tadi tidak mungkin. Kau seorang muslim dan aku seorang Nasraniyah. Tidak akan mungkin ayahku mengizinkanku menikah denganmu. Sampai akhirnya dia termabukkan. Semakin dia melihat, semakin dia membayangkan, semakin dia termabukkan. Akhirnya dia katakan, aku akan masuk ke agamamu kalau ayahmu ridho padaku. Akhirnya, sepakatlah wanita ini pun mengatakan, kalau kau mau masuk kepada agamaku, ayahku pasti mengizinkan untukku. Akhirnya laki-laki ini berpindah agama. Untuk Mendapatkan wanita yang dia kagumi tadi. Sampai cerita, di suatu malam, setelah pernikahan mereka, di malam pernikahan itu, laki-laki ini naiklah ke rumah yang di atas, yang dimana dia pernah melihat wanita itu di atas rumahnya. Dia naiklah ke sana, Allah takdirkan, dia begitu naik ke atas rumah tersebut, rumah tersebut ambruk, dan dia jatuh mati pada malam itu, sebelum dia menyentuh wanita tersebut. Iyadzubillah ini cerita disebutkan oleh para ulama. Salah satu kisah orang-orang yang tidak menjaga pandangannya, karena pandangan akan memabukkan hati, pandangan akan menumbuhkan syahwat, pandangan akan membakar jiwa. Kalau kita tidak menjaganya, ya ibadah Allah. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati allah subhanahu wa taala, bahagialah mereka yang bisa menjaga pandangannya, pasti mereka bisa menjaga hatinya. Bahagialah mereka yang bisa menjaga pandangannya, pasti mereka bisa mengendalikan syahwatnya. Bahagialah mereka yang bisa mengendalikan pandangannya, karena mereka telah mengambil kanzumin kunuzil zannah. Mereka telah mengambil perbandaran surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk menjaga pandangan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan untuk kita agar merasakan kelezatan iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari hati kita kesukaan kepada syahwat-syahwat yang Allah Subhanahu wa taala larang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik lana wa Allahumma barik lana kama barakta Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal al huda wa tuqa wal afafa wal gina Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah ah. wa arinal batila batila warzuqna tinabah. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين كم الصلاة